Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka, yang dimana pada saat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kembali tampil romantis pada saat Arya dan Amanda tampil di acara 1 tahun dahsyatnya Ikatan Cinta Heboh Sejagat Raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Itu untuk bertujuan agar kalian semua nggak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan juga Amanda Manopo setiap harinya di channel ini. Dan tonton juga videonya sampai habis ya guys, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kembali menghebohkan publik ya guys, pada saat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kembali tampil romantis saat akan tampil di acara dahsyatnya 1 tahun Ikatan Cinta yang akan digelar besok malam tentunya ya guys. Ada-ada pokoknya bikin heboh mama sejagat raya aja pada saat melihat keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat akan tampil di acara dahsyatnya 1 tahun Ikatan Cinta besok malam tentunya. Pokoknya bikin baper mama sejagat raya aja. Kini gegara itu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo pun dibanjiri komentar dari para netizen. Seperti komentar dari Sindriasma63, harap-harap cemas Min, lihat aja besok di acara dahsyatnya Ikatan Cinta. Kalau mereka bareng boleh nih minta di Shopee juga, hehe. Aduh-aduh pokoknya bikin heboh mama sejagat raya aja. Melihat adegan-adegan mesra Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat tampil nantinya di acara dahsyatnya 1 tahun Ikatan Cinta. Pokoknya melihat mereka kembali mesra itu sudah membuat para fans sangat-sangat bahagia ya guys. Aduh-aduh pokoknya bikin-bikin merinding. Karena saat tampil besok di acara dahsyatnya 1 tahun Ikatan Cinta, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo akan duet nyanyi Tanpa Batas Waktu yang sebelumnya pernah vakum ya guys. Aduh-aduh pokoknya Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali menghebohkan sosial media, terutama Arya Saloka dan Amanda Manopo pada saat menyanyikan lagu duetnya Tanpa Batas Waktu. Itu bikin heboh dan bikin geger emak-emak sejagat raya aja. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis yang pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.